Orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka selawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ini perintah dari guru saya untuk disampaikan. Ijazah ammah, ijazah umum dan khasah kepada yang hadir, khusus kepada yang hadir. Setiap kali masuk rumah, setiap kali naik kendaraan, setiap kali sampai di suatu tempat, setiap kali mau mulai suatu kegiatan, sapalah, minta izinlah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk rumah, pertama yang dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Keluar rumah yang pertama dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya. Minta izin. Mau makan, masuk ke lapangan, masuk kantor, masuk tempat kerja, masuk ladang, masuk kebun, mau menikah, mau apa saja, minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur-syukur ditambah. Mau tambahannya enggak? Kalau ini ada di kitab, di kitab Thoriqot yang ditulis oleh ulama terdahulu. Tapi kan ilmu ma'rifatullah berkembang. Maka karena ini sudah akhir zaman, kita tambahkan salawat kepada pewaris mutlak beliau, Sayyidina Al-Mahdi. Tambahin salamnya. Coba ikutin dulu dengan lisan. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Gitu ya. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Ya. Ada satu lagi. Belum ketulis juga di banyak kitab, tapi ditulis di kitab kolbu para ulama. Salam kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Siapa nama kecil beliau? Balya. Siapa nama kecilnya? Balya bin Mulkan atau Malkan. Ya, boleh Mulkan, boleh Mal. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Khidir, Balya bin Mulkan, Abal Abbas. Nah, boleh dibaca, boleh Al-Khidir aja, boleh Balya bin Mulkan, lebih afdol ditambah Abal Abbas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Siratul ladzina an'amta 'alaihim.